52 warga Muaro Jambi menerima uang ganti untung pembebasan jalan tol Jambi Betung. Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar 13,9 miliar rupiah sebagai uang pengganti lahan warga yang terpakai untuk pembangunan jalan tol. 13,9 miliar rupiah dana pemerintah pusat dikucurkan sebagai uang ganti untung untuk warga yang lahannya terpakai untuk pembangunan ruas jalan tol Jambi Betung. Pemberian uang ganti untung ini diberikan secara simbolis oleh Gubernur Jambi pada Senin sore kemarin. Ada 52 warga Muaro Jambi yang menerima uang ganti untung tersebut. Ada tiga keuntungan besar kita. Yang pertama, Jambi mendapatkan jalan tol. Yang selama ini orang kalau ke Sumsel bisa 8 jam, bisa 10 jam, susah-susah untuk diprediksi. Tergantung dengan tingkat kemacetannya. Yang kedua, tol kita dapat. Yang kedua, Bapak Ibu hari ini dapat uang ganti ruginya. Ini yang bagi yang menerima ganti rugi. Penyerahan ganti untung ini sebagai proses percepatan pembangunan jalan tol yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pada tahun 2023 mendatang dengan lahan jalan tol sepanjang 33 km. Ditargetkan pengerjaan ruas jalan tol Jambi Betung akan rampung pada 2024 mendatang. Dari Muaro Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.